Halo, selamat pagi. Ini kita perawatan ringan English Angora ya, dengan cara di blower, bukan perawatan di profesional yang blower sisir, kecuali untuk show mungkin ya. Saya sendiri belum pernah ikut show. Ya, perawatan harian ringannya ya, biar nggak terlalu gimbal, karena ini nanti kalau udah biar kita bisa nikmatin ya. Kalau udah mau menuju indukan harus digundul, ya tidak digundul, maksudnya dipotong pendek maksudnya. Tapi saya sering gundul, jadi nanti kalau udah setelah sapi, masa sapi anaknya, rambutnya baru lagi gitu. Yaitu karakter di kandang saya ya. Oke, langsung aja kita lihat perawatan ringannya di blower gimana. Untuk blowernya seperti ini. Merk Tosita bro. Tosita. Gak ada setelannya untuk RPM. Putarannya ya. Bisa diputar. Ini tombolnya. Kita coba ya. Blower. Peralatannya. Nomor 5 ya. Lebih baik pakai blower daripada pakai kompresor ya bro. Kenapa? Ini biar terbuka semua bulu-bulunya ini. Jadi bulu-bulunya terbuka semua. Jadi ini kan besar ya. Jadi anginnya biar nyebar di bulu-bulunya gitu loh. Ya, nah, kan nyebar kan? Terbuka semua gitu loh. Jadi yang khusus di dalam bisa terbuka. Udah seminggu nggak di grooming nih. Oke, terima kasih. Ini cara sederhana blower ini. Bukan yang profesional. Kalau profesional, blower sisir. Ini perawatan ringan. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng berdering biar kontennya selalu berkembang.